biasanya suntikan ini biasanya buat suntik sapi, Bu. Hah? Waduh, buat nyuntik sapi. Gede banget dok suntikannya. Waduh, jarumnya gede banget. Itu beneran gak apa-apa dok pakai suntikan sapi? Gak apa-apa, Bu. Tenang, saya suntik dulu ya. Siap-siap. Aku mau disuntik. Astagfirullahaladzim. Banyak banget sih yang harus dipelajarin. Ada bahasa Inggris, ada agama, ada matematik, ada bahasa Arab, ada Umi. Aduh, banyak banget yang belum dipelajarin. Belajar yang rajin ya, biar bisa jawab ujiannya. Oke. Abang, Bunda mau nyapu halaman dulu ya. Abang semangat belajar. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Kerikil, isilah wadah. Nah teman-teman, sementara Abang Davin lagi belajar, Bunda mau nyapu halaman dulu nih. Pusing, liatin buku, tertumpuk. Apa aku pingsan aja ya? Teman-teman, Bunda nyapunya udah selesai nih. Sekarang Bunda mau ngeliat Abang Davin dulu. Hah? Davin? Belajar kok tidur? Davin? Hei, bangun. Ayo belajar. Kok malah tidur? Waduh, teman-teman, Abang Davin dibangunin gak bangun-bangun. Dia tidur apa pingsan? Nggak bangun juga nih. Coba ya teman-teman, Bunda sadarin Abang Davin pakai minyak kayu putih. Nah teman-teman, Bunda udah bawa nih minyak kayu putihnya. Kita coba ya. Bang Davin, bangun sayang. Waduh, pakai minyak kayu putih gak mempan juga nih teman-teman. Kalau gitu, Bunda harus telepon dokter nih. Siapa lagi ya pasienku? Mana ya dokter L? Dokter L Italia Nona, ini dia.
Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Halo, dokter L. Ada bisa yang dibantu, Bu? Huh? Iya, dokter. Dok, bisa tolong kesini, dok? Iya nih, anak saya pingsan, gak bangun-bangun, dok. Baik, Bu. Aku segera kesana. Iya. Saya tunggu ya, dokter. Aku siapin alat-alatnya deh. Aku siap berangkat. Tunggu ya sayang, Bunda sudah panggilkan dokter. Bunda pindahin abang dulu deh. Aduh, kesandung lagi. Ini bukan ya rumahnya. Aku coba ketok dulu deh. Assalamualaikum. Bye-bye. Anybody home? Assalamualaikum. Bye-bye. Kayaknya dokternya udah datang tuh. Bunda cek dulu deh. Waalaikumsalam. Hey, Pak Dokter. Ayo Pak, silakan masuk Pak. Yang mana Bu? Anaknya yang sakit. Ini Pak Dokter, anak saya yang sakit. Dari tadi nggak bangun-bangun dok. Ayo Pak, periksa Pak. Oh, saya periksa ya. Jantungnya normal nih Bu. Alhamdulillah. Terus dok, gimana dok? Bentar, saya periksa matanya dulu ya. Matanya juga normal, Bu. Terus anak saya kenapa, Dok? Dari tadi nggak bangun-bangun, Dok. Ya udah, Bu. Saya suntik aja, Bu. Ya udah deh, Dok. Nggak apa-apa. Yang penting dia sadar, Dok. Disuntik nih. Bu, saya siapin suntiknya ya, Bu. Bu, biasanya suntikan ini biasanya buat suntik sapi, Bu. Waduh, buat nyuntik sapi. Gede banget dok suntikannya. Waduh, jernih gede banget. Itu beneran gak apa-apa dok pakai suntikan sapi? Gak apa-apa Bu, tenang. Saya suntik dulu ya. Siap-siap. Aku mau disuntik. Loh, kok abang tadi bunda bangun-bangunin gak bangun-bangun? Abisnya abang pusing, belajarnya banyak banget. Nah, makanya abang, belajarnya itu dari kemarin-kemarin harus dicicil. Jadi, pas ujian abang gak langsung belajar yang banyak. Nah, teman-teman juga ya, kalau belajar itu setiap hari, jangan pas ujian, itu langsung belajar banyak, jadi pusing. Ya, Davin ya. Nah,